Perayawan level Jilid 5 Selesai berkata, si kerdil sudah mengayunkan busurnya untuk menikam dada aras pepet. Akan tetapi tiba-tiba, plak, aduh si kerdil memekik nyaring dan, pucat. Sebab mendadak lengannya lumpuh, dan busur kesayangannya itu sudah terlempar jauh. Namun setelah dapat melihat orang yang menangkis senjatanya, si kerdil ini berkedip-kedip dan mulutnya melongo. Seakan-akan si kerdil ini keheranan menyaksikan munculnya seorang perempuan yang cantik jelita seperti bidadari ngejawantah. Perempuan jelita ini memegang sebatang cambuk hitam agak panjang. Dan kiranya cambuk itulah yang tadi sudah menangkis dan membuat busurnya terlempar jauh. Sunupati yang ketika itu sudah tiba di situ, terbelalak kagum pula melihat wajah perempuan yang jelita itu. Wajah seorang perempuan berusia kurang dari 30 tahun, akan tetapi tampak sekali akan kematangan tubuhnya. Jeritan mengaduh dari si kerdil itu, mengejutkan saudara-saudaranya yang ketika itu sedang berusaha mendesak menak kunjono. Mereka menarik senjata masing-masing, kemudian perhatian mereka tertuju ke arah Darmopati dan Sunupati. Peristiwa tidak terduga ini, tentu saja menguntungkan menak kunjono. Tadi ia sudah terdesak hebat sekali, sekalipun sudah berusaha mengerahkan seluruh kepandaiannya. Sekarang kakek ini memperoleh kesempatan bernapas. Dan ia pun kemudian mengarahkan perhatian ke arah lawannya memandang. Waduh, engkau datang menolong aku teriak menak kunjono gembira, setelah tahu siapakah yang menarik perhatian lima harimau sempu itu. Ternyata yang muncul, tidak terduga-duga itu adalah seorang perempuan sahabatnya bernama Rara Inten. Menggunakan kesempatan di saat lawan menghentikan serangan itu, Menak Kunjono telah melompat untuk mendekati Rara Inten. Tetapi Wiropati dan Surangpati berusaha menahan dan menghadang mereka. Terang-terang benturan terdengar nyaring sekali. Akan tetapi, karena Menak Kunjono sekarang ini tidak seperti biasanya tenaganya hanya tinggal separoh, maka tubuh kakek ini terhuyung-huyung dan lengannya kesemutan. Namun demikian, usahanya mendekati Rara Inten berhasil. Dua orang ini kemudian berdiri melindungi aras pepet yang menggeletak pingsan. Anak Inten, selamat bertemu, Sapa menak kunjono dengan wajah berseri. Ya, selamat bertemu, sahut Rara Inten dengan nada dingin saja. Perempuan cantik ini memandang menak Kunjono sekilas. Kemudian dengan sepasang metu yang bersinar-sinar rara inten menatap lima hari mau sempuh itu seorang demi seorang. Hem, Paman Kunjono. Apakah adikmu ini pingsan dan terluka parah akibat perkelahiannya dengan mereka bukan? Menak Kunjono menggeleng. Sebelum bertempur dengan mereka, sesungguhnya aras pepet sudah terluka parah, dan mengapa hanya menghadapi tikus-tikus macam ini, kau tak dapat mengatasi ucapan Rara Inton ini begitu ketus dan congka. Namun demikian menak Kunjono terpaksa bersikap manis, justru bantuan Rara Inton ini amat ia perlukan. Kakek ini di samping mengakui keunggulan dan kesaktian Rara Inten, juga percaya bahwa Rara Inten tentu dapat menundukkan lima orang musuh itu. Hem menak Kunjono menghela napas tenagaku tinggal separuh akibat aku pergunakan untuk menyelamatkan pepet. Dan sesungguhnya, aku tak ingin berselisih. Akan tetapi mereka main paksa, huh, engkau memalukan sekali Rara Inten mencemoohkan. Kalau begitu, berikan mereka padaku. Uruslah adikmu yang pingsan itu, kalau saja menak Kunjono tidak amat terpaksa dan membutuhkan bantuan Rara Inten, Manakah tokoh belambangan ini sedia direndahkan macam ini? Tetapi karena saat ini dirinya memang tidak berdaya menghadapi lawan, maka ia tunduk perintan Rara Inten, lalu mundur dan merawat Aras Pepet yang pingsan. Aras Pepet dipondong di bawah ke bawah pohon rindang. Lima hari mau sempu itu telah siap siaga untuk mengeroyok. Senjata Darmopati yang tadi terlempar telah diambil, dan orang kerdil ini wajahnya merah padam tampak amat marah sekali. Lima hari mau sempu ini sebenarnya bukanlah terdiri dari laki-laki metu keranjang. Namun melihat kecantikan Rara Inton yang begitu menyolok dengan sepasang metu seperti bintang kejora, bibir yang merah merekah dan alis yang lentik, diam-diam mereka ini terpesona dan kagum lebih-lebih surangpati. pati, yang setelah ditinggalkan oleh istrinya, belum kawin lagi. Jantungnya berdenyut-denyut dan betapa bahagia hatinya apabila dirinya dapat memperoleh istri secantik ini. Akan tetapi sekalipun begitu, surang pati dan saudara-saudaranya sadar bahwa wanita cantik ini amat berbahaya. Dari ucapannya yang begitu meremehkan kepada menak kunjono, sedang tokoh belambangan itu mengalah jelas bahwa tingkat perempuan yang muda dan cantik ini agaknya lebih tinggi lagi dibanding menak kunjono. Hem, kamu siapa berani main paksa dan sewenang-wenang hardik rara inten dengan nada yang dingin? Apakah kamu memang ingin mengandalkan jumlah dan main keroyok kepada orang? Diam dam lima orang ini bergidik mendengar nada ucapan perempuan cantik sedingin itu. Akan tetapi di samping itu, mereka menjadi tersinggung pula disebut main keroyok. Walaupun kenyataannya benar namun hal ini memang sulit dihindari. Sebab tenaga gabungan mereka itu, justru letak dari kekuatan mereka kami adalah lima harimau sempu yang terkenal. Apakah Hengka sengaja membunuh diri berani mencampuri urusan ini sahut Gunopati dengan nada yang tidak kalah dinginnya. Hai hai hik, lima ekor tikus pulau sempu, berani jual lagak di depanku? Huh apakah Hengkau tidak membuka matu dan telinga bahwa aku bernama Rara Inten apabila perempuan ini membanggakan namanya, memang tidak mengherankan. Kenyataannya memang nama Rara Inten menjadi terkenal setelah terjadinya peristiwa pertandingan kesaktian di Pondok Bligo beberapa tahun yang lalu. Rara Inten bisa dikatakan keluar sebagai pemenang sekalipun kemenangannya itu berkat pangeran pekik yang mengalah dan tidak bertanding sungguh-sungguh. Di samping nama Rara Inten terkenal sebagai pemenang dalam pertandingan kesaktian di Pondok Beligo, Perempuan ini pun terkenal sebagai seorang bekas ketua perguruan Tuban yang sakti mandraguna. Adapun sebabnya Rara Inten menanjak cepat ilmu kesaktiannya, bukan lain adalah berkat hasil dari tipu muslibat dan kecurangannya. Ia berhasil mencuri pedang pusaka jati ngarang dan jati sari yang diperebutkan orang dari tangan jaka pekik, pangeran pekik. Dan dari hasil itu, Rara Inten lalu memperoleh catatan ilmu kesaktian bernama Sakti Mandraguna, silahkan membaca Ratuhan dan Sari dan kisah si pedang buntung. Nama Rara Inten yang amat terkenal itu, sudah tentu pernah didengar pula oleh lima harimau sempu ini. Akan tetapi sekarang, setelah berhadapan dan melihat bahwa perempuan yang terkenal itu masih amat muda, mereka menjadi ragu-ragu. Benarkah kabar yang pernah mereka dengar itu? Apakah kabar itu sesuai dengan kabar yang tersiar luas itu? Karena Rara Inten masih begitu muda maka inginlah mereka mencoba kebenarannya si kerdil Darmopati yang berangasan cepat membentak, huh, siapa yang takut kepada orang macam, tar. Aduh belum juga selesai orang kerdil ini membuka mulut, sudah memekik nyaring dan berjingkrakan. Entah bagaimana Carol Rara Inten bergerak. Tahu tahu pantat Darmopati telah terhajar oleh ujung cambuk. Ia merasa kesakitan, karena pantat itu menjadi pedih dan sakit. Masih untung bagi si kerdil ini, bahwa sambaran ujung cambuk itu hanyalah merupakan sambaran cambuk yang biasa. Rara Inten belum menyalurkan tenaga saktinya ke ujung cambuk, hingga si kerdil hanya menderita kesakitan saja. Kalau saat itu Rara Inten sudah menghajar di lambari tenaga sakti, tentu pantat si kerdil tersebut sedikitnya tentu terluka dan berdarah. Hihihik, Rara Inten ketawa mengejek. Bagaimanakah rasanya ujung cambuku? Enakkah apa? Huh Darmopati mendelik. Enak pantatmu mendengar ucapan si kerdil yang mempunyai banyak arti itu, Rara Inten mendelik marah. Cambuknya segera meledak-ledak di udara tar 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 lima hari mau sempu itu pun segera menyebar diri, dan senjata masing-masing sudah siap di tangan. Melihat bahwa lawan hanya bersenjata cambuk yang kecil dan hitam, mereka agak meremehkan. Maka secara teratur dan kerjasama yang rapi, mereka sudah bergerak memulai serangan berbahaya. Akan tetapi sungguh gegabah apabila mereka meremehkan cambuk hitam senjata Rara Inten yang tampaknya kecil itu. Sebab cambuk, senjata Rara Inten itu bukanlah cambuk biasa. Cambuk tersebut terbuat dari otot banteng yang dipilin kuat-kuat, maka cambuk itu menjadi keras dan ulet. Senjata belum tentu mempan. Cambuk Rara Inten meledak-ledak di udara, menerbitkan angin pusaran yang amat kuat dan berbahaya. Cambuk yang hanya sebatang itu, di tangan Rara Inten berubah seperti beberapa batang. Cambuk adalah benda mati. Namun di tangan Rara Inten, cambuk yang hitam itu seakan berubah menjadi beberapa ekor ular hitam yang amat berbisa. Lawan yang sedikit lengah akan terpatuk dan tergigit, nyawa bisa melayang. Di antara lima harimau sempu itu, yang bertenaga kuat adalah Gunopati dan Sunupati. Maka dalam kerjasama mengeroyok ini, dua orang itulah yang bertugas untuk membendung maupun menangkis sambaran senjata lawan. Surengpati dan Wiropati merupakan dua orang yang menyerang, justru gerakan senjata dua orang ini cepat sekali dan arah serangannya cukup panah dan sulit diduga. Adapun Darmopati yang bertubuh kerdil, yang tingginya hanya separuh dari tinggi tubuh Rara Inten itu, tugasnya melakukan pengacauan. Tubuhnya kecil, akan tetapi gerakannya amat cepat dan tubuhnya ringan. Maka untuk menyelundup ke sana kemari tidak sulit. Dan lebih dari itu, sebenarnya senjata si kerdil ini paling berbahaya, sebab apabila tombak itu sudah dirubah menjadi busur, si kerdil ini akan dapat menyerang lawan dalam jarak jauh. Tentang bahaya dari senjata lima orang ini memang tidak terbantah, sebab senjata mereka itu semua dilumuri dengan racun yang berbahaya. Maka jangankan dapat melukai tubuh lawan, baru bersentuhan pun sudah dapat orang dalam bahaya. Terang-terang, aih benturan cambuk rara inten dengan senjata gunopati dan sunupati, terdengar amat nyering. Akibat benturan itu dua bola baja berduri pada ujung lantai gunopati terpental dan orang ini meringis merasakan lengannya seperti lumpuh. Sunupati pun kaget sekali. Sepasang goloknya yang besar itu, begitu terbentur oleh ujung cambuk terpental dan hampir saja lepas dari tangan. Akan tetapi di saat Rara Inten berhasil mementalkan senjata Gunopati dan Sunupati itu, Rara Inten memekik nyaring saking kaget. Sebab tiba-tiba Darmopati Pati yang kerdil itu sudah melompat seperti katak, kemudian sambil menggerakkan senjatanya menerobos di bawah selakangnya. Untung sekali bahwa Rara Inten dapat bergerak gesit sekali. Tubuhnya melenting ke atas cukup tinggi. Ia berjungkir balik dua kali di udara, sambil mengebutkan lengan kiri. Sebab tahu-tahu, si kerdil Darmopati sudah merubah senjatanya menjadi busur, dan melepaskan beberapa batang anak panah beracun menghujani tubuhnya. Lima hari mau sempu itu kaget berbareng kagum, melihat ketangkasan perempuan itu. Biasanya serangan Dharma Pati dengan anak panah itu sulit dihindari lawan. Akan tetapi sekarang ini keadaannya lain. Anak panah itu semuanya runtuh di tanah oleh kebutan tangan kiri Rara Inten. Tetapi mereka berlima di bawah dan lawan masih terapung di udara. Mereka gembira justru kedudukan mereka lebih baik. Mereka dari bawah akan dapat menyerang secara leluasa, apapun jumlah mereka lima orang. Kalau toh salah satu dari senjata mereka tertangkis, yang lain masih dapat menolong. Maka Gunopati yang memiliki senjata terpanjang di antara mereka sudah bersiap diri untuk menyerang. Adapun Darmopati sudah pula bersiap diri dengan beberapa batang anak panah di atas busur. Sekali busur itu dipentang, beberapa batang anak panah akan terlepas dan menyebar ke arah bagian tubuh lawan yang berbahaya. Menak Kunjono yang ketika itu sudah berhasil menyadarkan aras pepet dan dua orang kakek itu sekarang berdiri berdampingan, diam-diam menjadi khawatir pula melihat itu. Kedudukan Rara Inten di udara ini memang lemah dibanding dengan lawan. Maka kakek ini merasa menyesal, mengapa Rara Inten gegabah berani melenting di udara. Akan tetapi Rara Inten sendiri tidak menjadi cemas dan gugup. Ketika tubuhnya meluncur turun, cambuknya bergerak mendahului tubuhnya menyerang dahsyat ke arah bawah. Adapun tangan kirinya juga membantu melancarkan serangan dengan pukulan jarak jauh. Tartar, -tar, plak, trang, siut, wut, sambaran cambuk dari atas diterima oleh dua bola baja berduri milik Gunopati. Di saat itu Darmopati telah melepaskan anak panah yang beracun sedang saudaranya yang lain sudah melancarkan serangan berbahaya dari bawah. Namun yang terjadi sungguh membuat menak kunjang terbelalak berbareng khawatir dan kagum. Bola baja senjata Gunopati terpental keras sekali dan membuat orang itu terhuyung-huyung. Sambaran anak panah yang beracun dari busur Darmopati ternyata dengan amat gampangnya telah dapat ditangkap oleh tangan kiri Rara Inten. Seakan anak panah itu memang satu arah ingin menembus telapak tangan yang lembut dan halus serta jari-jari tangan yang runcing halus itu Hai Inten. Anak panah itu beracun teriak menak Kunjono saking khawatir. Kalau Rara Inten sampai roboh di tangan orang-orang itu, bukankah dirinya dan arah pepet dalam bahaya? Rara Inten hanya tersenyum tetapi tidak menjawab. Apakah yang perlu ditakutkan sekalipun anak panah itu beracun? Memang di luar tahu menak. Kunjono bahwa Rara Inten ini kebal terhadap segala macam racun. Setelah ia berhasil melatih ilmu sakti dari dalam pedang Jatisari, seperti telah diceritakan dalam buku Sari, Karena tergesa melatih diri, Rara Inten telah salah latih. Ia keliru memilih ilmu yang sesat, karena ilmu yang sesama lebih gampang dipelajari. Ilmu tersebut ada dua macam. Ilmu cambuk bernama Samber Nyawa, adapun ilmu tangan kosong bernama Cakar Setan. Sehingga akibat melatih diri ilmu yang sesat itu, maka Rara Inten menjadi kebal akan racun, dan malah tangan perempuan cantik itu sendiri beracun. Kuku-kukunya yang runcing tajam itu, apabila berhasil mencengkeram orang, maka si korban akan segera menderita keracunan hebat melihat bahwa perempuan itu berani menangkap anak panahnya, Darmopati bersorak gembira. Begitu panah yang beracun itu menyentuh kulit, perempuan itu akan segera menjerit nyaring, kemudian roboh. Diam-diam segera timbulah niatnya yang kurang baik. Setelah Rara Inten menjerit dan roboh, ia akan minta kepada Gunopati supaya menerima tubuh perempuan itu. Ia akan segera menolak bekerjanya racun berbahaya itu, Supaya perempuan ini tidak jadi tewas, bukankah akan sayang kalau perempuan secantik itu harus mati? Dirinya bersama saudara saudaranya adalah laki-laki. Apakah tidak lebih tepat apabila mereka berlima mempermainkan perempuan cantik ini lebih dahulu sebelum disiurnakan? Siut, hut, tartar. Tetapi apa yang terjadi kemudian? Lima orang ini menjadi kaget sekali dan dengan gugup sudah menyebar diri. Dharma Pati yang agak sembrono, tidak sempat untuk menghindarkan diri, dan terpaksa harus menggunakan busurnya untuk menangkis. Namun celakanya, salah sebatang anak panahnya sendiri itu masih ada yang berhasil menyelonong dan menembus tangkisannya. Auh Dharma Pati berjingkrakan, karena betisnya sudah termakan oleh anak panahnya sendiri. Senjata makan tuan. Apa yang terjadi memang tidak terduga-duga. Ternyata Rara Inten yang diharapkan akan roboh keracunan TTU, malah menggunakan anak panah Darmopati untuk menyerang ke bawah Gerakan tangan kiri yang melepaskan anak panah itu, dibarengi pula dengan sambaran cambuknya Sambil meringis kesakitan dan berjingkrakan seperti keramakan cabe. Darmopati telah duduk di atas batu Lalu ia mencabut anak panahnya sendiri yang menancap pada betis. Mulutnya meringis, air matanya bercucuran, dan peluhnya membanjir. Sungguh sakit sekali, hampir tidak tertahankan begitu. Anak panah itu ditarik dari daging betis, sebab ujung anak panah itu dibikin dari baja yang tajam sekali, dan pada ujungnya terdapat bagian yang tajam dan melengkung. Maka begitu menancap pada daging, kalau anak panah itu akan tercabut. Ujung yang tajam dan melengkung itu merobek daging di dekatnya. Berkat tekadnya dan sanggup menderita kesakitan itu, akhirnya berhasil pula Darmopati mencabut anak panah itu. Lalu secepatnya ia mengambil obat pembunuh racun dan obat luka. Setelah ia balut menggunakan robekan kainnya sendiri, si kerdil ini mengangkat kepalanya. Tiba-tiba ia terbelalak kaget. Ternyata sekarang empat orang saudaranya itu telah terlibat dalam perkelahian lagi dengan Rara Inten. Cambuk perempuan itu meledak-ledak dan menyambar dahsyat. Saudara-saudaranya sudah bekerja keras, namun belum juga berhasil mengatasi, malah tampak terdesak. Tiba-tiba si kerdil ini marah. Ia terluka oleh perbuatan perempuan itu. Maka sekarang ia harus membalas. Si kerdil melengking nyaring, Kemudian melompat, lalu menggunakan kegesitannya bergerak, dan tubuhnya yang pendek kecil itu sudah mulai mengacau perhatian dan pertahanan Rara Inten. Pertempuran satu lawan lima itu sekarang berlangsung lebih dahsyat, sebab Rara Inten sekarang sudah amat marah setelah tadi diserang dengan anak panah yang beracun, tetapi diam-diam masing-masing pihak heran. Rara Inten yang merasa dirinya sekarang sudah jauh maju dengan ilmu cambuknya sambernyawa, nyawa, mengapa kesulitan menghadapi keroyokan lima orang ini? Sebaliknya lima harimau sempu juga heran, karena selama ini mereka hampir tidak memperoleh tanding. Mengapa berhadapan dengan perempuan saja, sudah cukup lama tak juga dapat mengalahkan? Menak Kunjono dan Aras Pepet berdiri menonton dengan tegang dan berdebar. Diam-diam dua orang kakek ini kagum. Ternyata apa yang sudah mereka dengar bukanlah kabar kosong. Lima hari mau sempu itu, apabila maju berbareng dan mengeroyok, bukanlah lawan sembarangan. Kalau Rara Inten saja cukup lama belum mampu mengalahkan lima orang itu, manakah mungkin dirinya dapat mengalahkan? Ia menjadi serba salah. Kalau melihat bahwa Rara Inten harus memeras tenaga seperti itu, Tidaklah patut apabila dirinya hanya berdiri dan menonton. Seharusnya dirinya sekarang maju dan membantu kesulitan Rara Inten. Akan tetapi sebaliknya, Rara Inten adalah seorang perempuan yang wataknya angkuh dan tinggi hati. Perempuan itu bisa tersinggung dan marah kalau dirinya membantu tanpa diminta. Terpaksa menak kunjono hanya menonton saja dengan hatinya yang berdebar. Diam-diam Rara Inten sendiri memang menjadi heran dan penasaran. Kerja sama lima orang lawan ini memang sangat baik. Sambaran cambuknya selalu tertahan oleh benteng senjata lawan. Sedang balasan serangan lawan pun amat berbahaya. Akan tetapi Rara Inten adalah seorang wanita perkasa yang sudah memperoleh ilmu kesaktian warisan Ki Ageng Selokaton, Mertua Ronggolawe Tuban. Makin lama cambuk itu menjadi makin berbahaya. Gerakan cambuknya aneh dan tidak terduga, dan dalam marahnya, di samping ia mengerahkan kepandaiannya, perempuan ini pun sudah menggerakkan tangan kiri berwujud cengkeraman-cengkeraman maut. Cengkeraman dari ilmu cakar setan ini bahayanya tidak kalah dengan senjata pedang, sebab kuku-kuku jarinya yang runcing itu di samping tajam juga mengandung racun hebat. Dahulu, di saat ia belum mahir menggunakan helmu cakar setan itu, Rara Inten telah berhasil melukai Ratuhan dan Sari dengan gampang. Dan berkat ilmu cakar setan itu pun, di pondok Beligoya dapat menguasai medan pertandingan ilmu kesaktian. Demikianlah, tangan kanan bersenjata cambuk yang dapat menjangkau lawan dalam jarak agak jauh, sedang tangan kiri menggunakan cengkeraman maut. Bantuan tangan kiri ini ibarat seekor harimau betina tumbuh sayap. Lima orang itu pun makin memperbaiki kerja sama mereka dalam usaha mengalahkan Rara Inten. Rantai baja Gunopati dan sepasang golok Wiropati mengambil inisiatif untuk mendesak. Tombak Trisula Surangpati dan Sabit Sunupati bergantian menyerang dari belakang dan samping. Adapun Darmopati, Sekalipun betisnya sudah terluka, namun gerakannya masih tetap gesit berlorcatan. Kerja Darmopati memang bagus sekali. Sesuai dengan tubuhnya yang kerdil itu, sering membuat cengkeraman maupun tendangan Rara Inten luput. Malah terkadang pula busur yang merangkap sebagai tombak itu menyelonong tanpa terduga, hampir mengenai tubuhnya. Tetapi Rara Inten juga bukan seorang wanita tolol. Ia sengaja memberi kesempatan kepada Darmopati menyelonong masuk untuk mengacau, sambil menikamkan tombaknya. Akan tetapi secepat kilat tangan kiri Rara Inten sudah mencengkeram tombak pendek itu, disusul tendangannya yang keras. Tangan kanan menghalau sambaran rantai baja Gunopati dan sambaran senjata Surangpati. Kemudian untuk menghindari sambaran sabit Sunupati, Rara Inten sudah menggunakan tangkai cambuknya untuk menangkis. Mendadak sepasang golok Wiropati menyambar. Terang-terang plak, buk, aduh Wiropati terhuyung mundur ke belakang sambil menyeluangkan sepasang goloknya, untuk menolong adik angkatnya. Sebab secara tidak terduga sama sekali, tubuh Darmopati sudah terlempar ke arahnya. Tendangan Rara Inten amat kuat. Tubuh yang kecil itu terlempar cukup jauh. Tubuh si kerdil jatuhkan tap di tanah, tidak bergerak lagi. Ternyata, tendangan rara inten yang mengenakan dada Darmopati telah membuat si kerdil ini pingsan dan terluka dalam cukup parah. Empat orang saudaranya menjadi marah sekali atas derita Darmopati. Sambil menggeram, keras Gunopati dan Wiropati telah menerjang maju. Sementara itu, dari belakang Surangpati dan Sunupati menyerang secara ganas pula terang-terang, siut, wut, tering dengan gampang senjata-senjata lawan itu dapat dihalau oleh cambuk rara inten. Malah apabila tidak cepat menghindar dan ditolong oleh yang lain, mungkin Wiropati sudah roboh pula menyusul Darmopati. Tiba-tiba terdengar lengking nyaring dari mulut Surangpati. Menyusul Sunupati dan Surangpati sendiri telah menggerakkan tangan kiri menyambit. Sinar-sinar putih yang kecil menyambar ke arah Rara Inten. Akan tetapi dengan tersenyum dingin, Rara Inten telah membentengi tubuhnya dengan putaran cambuk. Ternyata bahwa lengking nyaring Surangpati itu merupakan aba-aba bagi saudara-saudaranya untuk mengundurkan diri. Buktinya setelah Surangpati melengking, Gunopati melompat menyambar tubuh Darmopati. Di saat Rara Inten menangkis sambaran senjata rahasia jarum yang disambitkan oleh Surangpati dan Sunupati, maka lima hari mau sempu itu sudah melarikan diri. Biasanya Rara Inten akan mengejar kepada lawan. Akan tetapi sekarang ini keadaannya lain. Perempuan itu hanya tersenyum dingin saja, sambil mengamati lawan yang lari lintang pukang. Memang ada sebabnya Rara Inten tidak seperti biasanya. Ia bukan perempuan tolol. Ia sadar bahwa lawannya cukup berbahaya. Ia telah menguras kepandaiannya, namun ternyata tidak dapat mengalahkan lawan secara memuaskan. Kalau dirinya sekarang mengejar, bisa terjadi dirinya malah celaka. Rara Inten menyimpan cambuknya melingkar di pinggang, lalu membalikan tubuh, menatap menak dan aras pepet. Akan tetapi mulut perempuan ini tidak bicara. Untung sekali bahwa dua orang kakek ini pernah berkumpul dengan Rara Inten, sehingga tahu akan watak dan tabiatnya. Titik menak Kunjono dan Aras Pepet cepat membungkukan tubuhnya, memberi hormat. Anak Inten, aku situa menak Kunjono berhutang budi. Tentu saja kelak kemudian hari, aku situa akan berusaha membalasnya. Ah, anak Inten, ternyata belum dua tahun kita berpisah, engkau makin bertambah hebat bukan tanpa maksud menak Kunjono mengucapkan kata-kata ini. Ia tahu bahwa Rara Inten seorang yang suka memperoleh pujian dan dihargakan begitu tinggi. Maka apakah salahnya ia setengah menjilat, justru sekarang tiada orang lain yang hadir. Aras Petpet pun tahu akan watak dan tabiat Rara Inten. Maka kakek ini pun mengucapkan terima kasihnya. Anak Inten oh, engkau sudah menyelamatkan nyawaku dan berarti aku si tua aras pepet, telah berhutang nyawa padamu. Akan tetapi tiada lain aku hanya dapat mengucapkan terima kasihku yang tak terhingga, sebelum Rara Inten sempat membuka mulut, menak Kunjono berkata lagi, Nol, ya, apakah Hengka sudah mendengar kabar yang amat penting artinya bagi kau Rara Inten menatap tajam kepada menak Kunjono. Bibirnya tersenyum dingin. Kemudian sahutnya, katakan saja, apa yang kau maksudkan? Itu kami dalam perjalanan pulang setelah mengadakan penyelidikan ke Mataram, kata menak kunjono. Di sana aku memperoleh keterangan bahwa Sultan Agung sudah mengutus orang ke Surabaya. Maksudnya, Sultan Agung mau memukul Giri, dan untuk tugas ini, Pangeran Pekiklah yang memperoleh kepercayaan. Disebutnya nama Pangeran Pekik itu membuat jantung Rara Inten berdenyut keras di dunia ini justru hanya laki-laki itulah yang amat dicintanya. Akan tetapi karena Pangeran Pekik malah memilih Ratu Wandan maka dari rasa cinta itu, berbaliklah menjadi benci. Oleh kebenciannya itu, maka selama ini yang terpikir dan diciptakan, bukan lain ingin dapat mengalahkan Pangeran Pekik. Dan kalau perlu, akan membunuh laki-laki yang membuat hatinya merana itu itulah sebabnya setelah gagal dalam penghadangan di laut Tuban Rara Intem Tekun sekali melatih diri dendam kesumat yang menghuni dalam dadanya ini membuat dirinya selalu tertarik setiap ada orang membicarakan Pangeran Pekik akan tetapi sesuai dengan wataknya yang angkuh dan tinggi hati maka perempuan ini seakan kurang perhatian ia mendengus dingin kemudian katanya Hem, pekik? Apa maksudmu yang sesungguhnya bicara soal pekik denganku maksudku jelas? Aku tahu bahwa engkau benci kepada pangeran pekik. Bukankah ini merupakan kesempatan yang amat bagus? Kalau pangeran pekik benar memimpin pasukan menyerbu giri apakah engkau tidak tertarik untuk berdiri sebagai lawan dan membela sunan giri? Hem, aku mempunyai kebebasan berpikir dan bertindak. Mengapa engkau ingin mempengaruhi aku? Bukan sekali-kali aku ingin mempengaruhi kebebasanmu, anak Inten. Aku hanya ingin mengatakan, apakah bakal terjadinya pertempuran antara Surabaya dengan Giri itu akan engkau lewatkan tanpa berbuat sesuatu? Apakah engkau tidak ingin menggunakan kesempatan itu untuk membuktikan keunggulanmu terhadap Pangeran Pekik Menak Kunjono berhenti dan mencari kesan? Lalu terusnya, di samping itu anak Inten, setiap orang menghargai dan menghormati Engka sebagai pejuang yang anti kepada Mataram. Apakah engkau akan berpangku tangan dan membiarkan Mataram sewenang-wenang menindas Kang Jeng Sunan Girihem, dan kau sendiri balas Rara Inten dengan dingin? Aku? Terus terang aku adalah hamba sahaya belambangan. Sampai saat ini yang belum berhasil ditundukkan oleh Mataram tinggal giri dari Belambangan. Tentu saja aku dan adikku akan menggabungkan diri pula ke giri, guna menghadapi Surabaya, aras pepet ikut pula mempengaruhi, kesempatan yang baik memang tidak bisa dilewatkan begitu saja. Anak Inten, aku bertaruh bahwa engkau akan memperoleh kesempatan membunuh pangeran pekik itu kalau membantu giri dan Hu Orang-orang gagak rimang itu, apabila kita tidak menunjukkan gigi tentu akan menjadi congkak. Maka mereka pun harus kita hancurkan pula sampai sak cendileh abang. Rara Inten berdiam diri. Entah apa saja yang sedang dipikir perempuan ini. Akan tetapi alis perempuan itu nampak berkerut. Menak, Kunjono berkata lagi, akan terasa sayang sekali apabila kesaktianmu yang tiada tanding itu hanya engkau simpan tanpa sesuatu perbuatan. Dahulu anak Inten keluar sebagai pemenang pertama di Pondok Beligo. Bagaimanakah orang bisa ingat kepada peristiwa itu kalau anak Inten bersikap masa bodoh? Relakah sebutan orang tersakti di dunia itu direbut orang lain? Hem. Aku sendiri pun tidak akan rela jika sampai terjadi seperti itu. Engkaulah perempuan perkasa dan tersakti di dunia ini, sebelum Rara Inten sempat membuka mulut, tiba-tiba terdengar suara ketawa perempuan nyaring terkekeh-kekeh. Mereka menjadi kaget. Secepat kilat Rara Inten telah melompat, lalu berlarian ke arah suara ketawa tadi terdengar. Perempuan ini penasaran sekali mendengar suara ketawa perempuan yang terkekeh itu, sebab Rara Inten merasa bahwa suara ketawa tadi ditujukan kepada dirinya, seakan mengejek dan merendahkan dirinya. "Siapakah yang mau menerima begitu saja dihina orang?" Dua orang kakek itu pun segera bergerak ke arah Rara Inten pergi. Mereka merasa belum puas sebab belum memperoleh jawaban pasti dari Rara Inten, sediakah perempuan itu membantu dan memperkuat pertahanan Giri? Rara Inten telah berlarian cepat menerobos hutan, akan tetapi perempuan ini merasa heran berbareng penasaran. Ia sudah merasa bahwa gerakannya cukup cepat, tetapi mengapa tidak juga menemukan orang yang ketawa tadi? Saking marah dan penasaran, Rara Inten berteriak hai perempuan yang tertawa. Jika engkau bukan pengecut, jangan engkau bersembunyi tetapi tak ada jawaban yang terdengar. Rara Inten mengulang sekali lagi lebih keras dan lebih nyaring. Namun tak juga terdengar jawaban, hanya suaranya sendiri yang memantul dan menggema memenuhi hutan itu. Setelah lama menunggu orang yang ditantang itu tak juga muncul, akhirnya dengan bersungut-sungut Rara Inten ngeloyor pergi. Sambil melangkah ini, mengiyanglah apa yang dikatakan oleh Menak Kunjono tadi tentang rencana peryerbuan Surabaya ke Keraton Sunan Giri. Peristiwa itu cukup menarik perhatiannya juga, sebab penyerbuan itu tentu akan dipimpin sendiri oleh Pangeran Pekik. Betapa akan lapang rasa dadanya kalau pada kesempatan itu dirinya bisa mengalahkan Pangeran Pekik. Tanpa terasa Rara Inten melangkah terus ke timur. Matahari telah amat rendah di bagian barat, dan sinarnya sudah tak kuasa lagi menembus rimbun daun. Keadaan hutan sudah menjadi remang-remang. Apabila meneruskan perjalanan kurang menguntungkan, maka kemudian dengan loncatannya yang ringan sekali, ia telah meloncat ke atas dahan pohon. Daripada repot-repot mencari tempat mengasuh lebih menguntungkan tidur di atas dahan pohon, malam itu tidak terjadi sesuatu. Pagi harinya, kemudian Rara Inten meneruskan perjalanan ke timur. Akan tetapi, ia tak tahu ke mana harus menuju. Perjalanannya sekarang ini hanyalah menurutkan langkah kaki, sebab ia masih merasa ragu-ragu apakah langsung menuju ke Giri dan membantu Sunan Giri, ataukah membiarkan Keraton Giri runtuh oleh penyerbuan Surabaya. Matahari sudah sepenggalah tingginya, namun karena hutan itu amat rimbun. Maka sinar matahari itu tidak begitu terasa panas. Karena perjalanan perempuan ini cukup cepat, tanpa terasa kakinya telah mulai menginjak perbukitan Lamongan. Baru terasalah sekarang bahwa sejak kemarin sore belum makan. Perutnya terasa amat lapar dan menuntut isi. Ia memperhatikan sekeliling. Pada rumpun semak yang tidak begitu tinggi tampaklah rumput itu bergerak-gerak membuktikan bahwa pada rumpun semak itu terdapat binatang yang bergerak. Rara Inten berdiri memandang penuh perhatian, akan tetapi diam-diam tangan kiri mempersiapkan sebutir batu, sedang tangan kanan sudah meraba tangkai cambuk. Tidak lama Rara Inten menunggu. Tiba-tiba muncullah dua ekor kelinci sedang berkejaran. Agaknya kelinci itu betina dan jantan, sedang bercanda memadu kasih. Tidak sadar sama sekali bahwa bahaya menghadang di depan mata, Wood, tak tiba-tiba kelinci jantan yang sedang mengejar betinanya itu roboh dengan kepala pecah akibat sambitan batu yang dilepaskan Rara Inten. Si betina agaknya terkejut sekali, mencicit keras dan menyelundup masuk kembali ke dalam semak. Hem, engkau membuat aku iri," desis Rara Inten sambil melangkah menghampiri kelinci jantan yang telah pecah kepalanya itu. Tak heran kalau Rara Inten mengucapkan kata-kata itu. Dirinya merasa hidup menderita akibat patah cinta. Perempuan ini memang begitu setia kepada cintanya yang pertama. Maka sekalipun dirinya cantik jelita dan banyak pula pria yang tergila-gila, tidak seorang pun pria yang diberi kesempatan untuk mengisi hatinya. Dengan bibir tersenyum Rara Inten segera menguliti kelinci tersebut. Dagingnya yang putih itu segera dilumuri dengan bumbu yang selalu siap dibawa kemanapun pergi. Baru sesudah itu, ia mengumpulkan kayu-kayu kering untuk memikin api unggun. Tidak lama kemudian asap sudah mengepul dan menyebarlah bau yang sedap daging ini dibakar. Lalu dengan lahapnya Rara Inten mulai mengisi perutnya. Rara Inten baru meneruskan perjalanan setelah perutnya kenyang. Ia masih juga terus melangkah ke arah timur. Mendadak perempuan ini kaget dan menghentikan langkahnya. Ia memasang telinga dan alisnya yang lentik itu berkerut. Lalu terdengarlah desisnya, hem, orang berkelahi ia tidak tahu siapa yang sedang berkelahi, dan tidak ingin pula mencampuri. Akan tetapi sambaran angin yang amat kuat dan sekali-sekali diseling oleh dencing nyaring senjata yang beradu, membuat perempuan ini amat tertarik. Timbulah keinginannya untuk menyaksikan, Siapakah orang yang sedang bertempur itu, dan mengapa sambaran anginnya begitu kuat? Tidak usah terlalu lama Rara Inten menerobos hutan itu. Tibalah ia pada bagian hutan yang agak terbuka, dan di tempat itu tampaklah tiga orang laki-laki sedang berkelahi. Agak kaget perempuan ini, ketika mengenal salah seorang dari mereka yang sedang berkelahi itu. Seorang kakek bertubuh kerdil dengan rambut ria riapan Kakek itu memeladiri diri dengan senjata rantai baja, dan pada ujungnya terdapat dua buah bola baja. Siapa lagi si kakek kerdil yang riap-riapan itu kalau bukan sahabatnya tokoh dari Rawa Latbok, yang bernama Jaluraga? Kakek yang rambutnya riap-riapan bernama Jaluraga ini, sekarang sedang memeladiri diri mati-matian, Akibat menghadapi dua orang kakek tua renta, kira-kira berusia 80 tahun yang berkelahi mengeroyok. Rara Inten memicingkan sepasang matanya rasanya ia pernah mengenal pasangan kakek yang aneh ini, justru yang seorang bertubuh jangkung dan yang seorang tubuhnya kerdil pula, yang tingginya hampir sama dengan jaluraga. Pasangan kakek yang aneh dan tua renta ini bersenjata golok. Sambaran goloknya menerbitkan angin yang dahsyat sedang kerjasamanya amat mantap. Sebagai seorang yang telah berhasil meyakinkan ilmu kesaktian tingkat tinggi, tentu saja Rara Inten segera dapat menduga bahwa Jaluraga Taurung bakal celaka di tangan pengeroyoknya, kalau keadaan tetap seperti sekarang. Ah, Bima dan Kunting, dua orang tokoh perguruan Sumbing, desisnya kemudian, setelah ia kembali ingat. Tepat sekali dugaan Rara Inten bahwa dua orang kakek tua renta itu adalah tokoh tua perguruan Sumbing. Perkenalan antara Rara Inten dengan Bima dan Kunting itu telah terjadi belasan tahun yang lalu. Ialah di saat beberapa perguruan menyerbu ke sarang gagak Rimang di Gunung Arjuna. Ketika itu, Rara Inten sebagai murid perguruan Tuban dalam satu barisan dengan perguruan Sumbing dan yang lain menghadapi gagak Rimang. Akan tetapi, bagaimanapun pula, timbulah rasa heran dalam hati Rara Inten. Mengapa Bima dan Kunting yang telah belasan tahun lamanya tidak pernah muncul itu sekarang meninggalkan sumbing dan malah berkelahi melawan Jalur Raja? Dalam pada itu, ketika Rara Inten mengalihkan pandang matanya ke pinggir gelanggang perkelahian, segera tampak oleh perempuan ini tiga orang muda yang berdiri dan menonton. Dua orang adalah pemuda, dan yang seorang gadis. Rara Inten belum kenal dengan tiga orang muda itu, namun dengan melihat sikap tiga orang muda itu yang tenang, kiranya tiga orang muda itu murid-murid sumbing. Tiga orang muda itu memang benar murid perguruan sumbing. Mereka itu adalah Danardono, Danang, dan Nuryanti. Seperti diketahui, tiga orang muda ini pernah bersama ketuban. Setelah ditolong oleh titik sari ningsih, akan tetapi ketika tiba-tiba seperti orang gila titik sari ningsih pergi dari rumah kakeknya, maka tiga orang muda ini pun meninggalkan Tuban untuk mencari jejak titik sari ningsih. Ternyata, dalam kepergian mereka itu bukan bertemu dengan titik sari ningsih, malah bertemu dengan guru mereka, kakek Bima dan Kunting. Kepergian Bima dan Kunting dari Sumbing sekarang ini mempunyai tujuan yang sama pula dengan Danang, Danardono, dan Nuryanti. Dua orang tokoh tua perguruan Sumbing ini merasa penasaran sekali bahwa telah berbulan-bulan lamanya tiga orang muridnya yang diperintahkan menangkap penjahat dan merebut kembali golok emas pusaka perguruan Sumbing tiada kabar dan beritanya. Khawatir kalau para murid sumbing yang ditugaskan itu gagal menghadapi pencuri pusaka sumbing itu, maka Bima dan Kunting meninggalkan sumbing dan muncul kembali di dunia masyarakat. Bukan melulu Bima dan Kunting saja yang meninggalkan sumbing untuk menangkap pencuri golok pusaka itu, namun ada pula beberapa tokoh tingkat tinggi sumbing yang turun gunung pula dalam perjalanan ini. Secara tak sengaja, Bima dan Kunting bertemu dengan tiga orang muridnya. Dua orang kakek ini menjadi marah-marah, memperoleh laporan muridnya itu yang belum dapat mencari jejak si pencuri golok pusaka perguruan sumbing. Maka kemudian, Bima dan Kunting meneruskan perjalanannya bersama tiga orang muridnya itu untuk mencari jejak si penjahat. Pagi tadi, ketika mereka sedang menerobos hutan pada perbukitan Lamongan ini. Tiba-tiba Bima melihat seseorang kerdil sedang duduk di bawah pohon rindang sambil menggerogoti daging paha. Entah paha apa, akan tetapi melihat ukuran paha itu, kiranya paha kambing. Perhatian Bima amat tertarik ketika melihat orang kerdil itu pada punggungnya, yang bergantung pada leher dan ditutup oleh baju, tampak menonjol hulu sebatang golok. Hulu golok itu bentuknya seperti kepala burung warnanya kuning seperti emas. Melihat itu sudah tentu Bima terkesiap sebab golok pusaka perguruan Sumbing hulunya berbentuk kepala burung pula seperti hulu golok orang itu. Bima menyentuh lengan Kunting. Bisiknya, "Kakang, golok pusaka kita" Ketika Kunting melihat hulu berbentuk kepala burung pada punggung orang itu, segera pula mengenal bahwa itulah golok yang mereka cari dan dicuri oleh penjahat. Karena mereka sama pendapat, kemudian dua orang kakek ini sudah menghampiri orang itu dan bertanya, "Dari manakah dia memiliki golok itu?" Jalu agak tidak segera menjawab, akan tetapi menyelesaikan menggerogoti daging paha itu. Begitu daging paha sudah masuk ke perut, mendadak saja jalur raga ketawa bekakakan. Tetapi ia tidak menjawab, malah menyambitkan tulang paha itu ke arah kunting. Untung kunting cukup waspada, ia menghindari sambitan itu dengan melompat ke samping. Jalur raga sudah berdiri. Ia menepuk-nepuk perutnya yang terasa kenyang untuk sejenak, lalu ia menjawab sambil terkekeh, hehehe. Mengapa engkau menjadi ribut melihat aku memiliki golok ini? Sudahlah, kamu jangan mengganggu aku. Begitu perutku kenyang, mataku ngantuk jawaban jaluraga ini tentu saja membuat dua orang kakek itu marah. Bima membentak, setan alas. Engkaulah kiranya pencuri yang sudah berani lancang mengganggu sumbing. Huhuh, kenalkanlah namamu sebelum kau mampus dalam tangan kami, hehehe. Manakah ada pencuri yang mau memperkenalkan nama? Huh, aku memang pencuri yang kau maksud itu. Sekarang, engkau bisa apa terhadap aku bangsat? Jahanam, engkau akan mampus dalam tanganku mentak bima sambil mencak-mencak. Dahulu engkau curang, menggunakan kesempatan para pimpinan sumbing mengasingkan diri. Sekarang, hem, aku ingin melihat engkau bisa apa menghadapi kami hehehe. Orang gagah macam apakah kamu ini, EJ Jaluraga? Ia sudah menduga dua orang kakek ini akan mengeroyok dirinya untuk membuat lawan malu, ia sengaja mengejek. "Aku hanya seorang diri. Mengapa kamu akan mengeroyokku? Jangan engkau mengumbar mulut sembarangan, bentak Kunting. Kami adalah Bima dan Kunting. Selama hidup kami tidak pernah menghadapi lawan sendirian. Kami selalu maju berbareng." karena sekalipun kami dua orang akan tetapi jiwanya hanya, satu. Jika kau takut menghadapi kami berdua, undanglah sahabatmu untuk menghadapi kami, bagus, aku akan pergi mengundang kawan-kawanku jaluraga melompat. Tetapi ia terpaksa berhenti, karena ternyata kunting sudah menghadang di depannya dan membentak, mau lari kemana, Kawaku akan mengundang sahabat seperti anjuranmu. Serahkan dahulu golok pusaka kami. Hehehe, enak saja kau bicara. Golok emas ini baru lepas dari tanganku, berbareng dengan terbangnya nyawaku. Sebentar lagi nyawamu akan terbang bentak bima sambil menerjang ke depan dan menghantam pundak jaluraga. Begitulah sebabnya jaluraga berkelahi melawan keroyokan bima dan kunting dalam usaha membela diri ini. Jaluraga sudah mengerahkan kepandaiannya. Namun ternyata, makin lama Jaluraga semakin tidak kuasa melayani kerjasama yang amat baik antara Bima dan Kunting ini. Diam-diam Jaluraga menjadi khawatir sekali maka sambil melawan ini, tokoh lakbok itu selalu melirik ke kanan dan ke kiri untuk mencari kesempatan melarikan diri. Namun telah cukup lama kesempatan yang dinantikan itu tak kunjung datang. Kakek jangkung dan kerdil ini seakan sudah tahu gelagat bahwa dirinya akan mencari kesempatan untuk melarikan diri. Rara Inten melihat perkelahian mati-matian itu dari tempat yang terlindung. Ia merasa ragu-ragu karena sudah kenal dengan Bima dan Kunting, akan tetapi juga pernah bersekutu dengan Jaluraga. Tetapi sebaliknya, kalau dirinya berdiam diri dan tidak mau membantu kesulitan Jaluraga. Tentu tidak lama lagi sahabatnya itu akan roboh di tangan dua orang kakek itu. Apa yang harus ia lakukan sekarang? Rara Intan masih berdiri di tempat sembunyinya sambil mengamati perkelahian yang seru itu. Kalau dirinya yang harus melawan Bima dan Kunting itu, apakah sulitnya? Ilmu golok perguruan Sumbing hampir mirip dengan ilmu pedang perguruan Tuban. Perubahannya hanya sedikit saja sehingga sedikit banyak ia sudah bisa menduga kemana arah serangan orang. Begitu memperhatikan gerak ilmu golok lima dan kunting, tiba-tiba saja pipi perempuan ini menjadi merah dan jantungnya berdebaran. Sebab ia segera teringat peristiwa yang telah terjadi belasan tahun yang lalu. Peristiwa yang terjadi ketika Jaka Pekik, Pangeran Pekik, yang berpihak kepada Gagak Rimang sedang menghadapi keroyokan Bima, Kunting, Wong sodipo dan Kamila titik dalam perkelahian ketika itu. Jaka pekik terdesak hebat. Rara inton menjadi amat khawatir, sekali justru sudah terlanjur mencintai pemuda itu karena mengkhawatirkan keselamatan Jaka Pekik. Maka, ketika itu ia sengaja bicara keras dengan gurunya, Anjani Almarhumah, dengan maksud untuk memberi petunjuk kepada Jaka Pekik dalam menghadapi ilmu golok sumbing dan ilmu pedang Semeru. Teriaknya ketika itu, Ibu. Menurut pendapat saya walaupun jurus-jurusnya sangat aneka warna, akan tetapi intisari dari ilmu golok adalah menurut metu angin, yang diikuti oleh unsur positif dan negatif. Karena itu kalau tidak salah, meskipun serangan keempat tokoh itu hebat luar biasa, tetapi yang paling berbahaya adalah tindakannya, ketika itu Anjani menjawab dengan gembira, benar, engkau tidak salah. Hem, aku gembira sekali bahwa Engkau sudah bisa menangkap intisari dari ilmu tata kelahi para orang tua itu. Ahya, sahut Rara intens seperti ditujukan kepada dirinya sendiri. Ibu pernah memberi petunjuk kepadaku bahwa kedudukan yang dimulai dari timur laut ke kiri sampai selatan adalah merupakan gerakan yang menurutkan aliran. Sedang kedudukan yang dimulai dari barat daya ke kiri sampai utara adalah merupakan gerakan melawan benar, ah, benar, apa yang sudah ibu pelajarkan kepadaku. Nyatalah kedudukan ilmu pedang Semeru itu meliputi kedudukan dari timur laut sampai di selatan. Sedang kedudukan dari barat daya sampai utara, merupakan kedudukan dari ilmu golok sumbing. Ibu, bukankah benar begitu, baka jaka pekik? Ternyata ketika itu jaka pekik dapat menangkap maksud teriakannya. Jaka Pekik yang semula terdesak hebat dari sedikit dapat menguasai gelanggang, lalu berbalik dapat mendesak dan mengalahkan empat orang tokoh sakti itu. Betapa gembira hatinya ketika Jaka Pekik yang menang akan tetapi sekarang, setelah tahu bahwa Jaka Pekik tidak membalas cinta kasihnya, tanpa sesadarnya ia sudah membantingkan kakinya gemas. Huh, bangsat Pekik. Desisnya. Engkau laki-laki yang tidak kenal budi dahulu, aku sudah menyelamatkan nyawamu. Tetapi sekarang, engkau membalas kebaikanku dengan sikap macam ini Rara Inten mengamati perkelahian yang masih berlangsung sengit, akan tetapi tidak seimbang. Sebab jalur raga makin terdesak hebat dan sulit untuk bernapas. Rara Inten mengerutkan alis. Kemudian gumamnya, huh, sekarang aku harus menentukan pilihanku. Aku harus berpihak kepada jalur raga dan menolong. Dan sesudah menyelamatkan jalur raga, secepatnya aku harus menghadapkan Jeng Sunan Giri. Aku harus berpihak dan membela Giri, menghadapi Pekik. Orang yang tak pandai membalas budi itu, harus aku hajar sampai mampus, tak heran kalau pendapat Rara Inten macam ini. Dan inilah gambaran manusia yang tidak dapat mawas diri. Ia menuduh orang lain jahat, orang lain tak dapat membalas budi, Sebaliknya ia menganggap dirinya lah orang yang paling baik. Kebanyakan manusia memang seperti Rara Inton ini kalau berpendapat dan berpikir. Tepat sekali petuah para pandai, bahwa menyalahkan diri sendiri sukar, tetapi menyalahkan orang lain amat gampang. Semua orang minta dianggap sebagai manusia baik. Tidak seorang pun yang mau disebut orang jahat. Dan kalau toh melakukan kejahatan, orang itu akan selalu berusaha menutupinya. Dan kalau perlu, tidak segan-segan untuk memfitnah orang lain. Menjerumuskan orang yang tidak berdosa ke dalam lumpur kedosaan, dan celakanya pula, di saat cerita ini terjadi, Pulau Jawa masih selalu terjadi peperangan. Sultan Agung selalu mengerahkan pasukan untuk menindas pihak yang tidak mau tunduk. Maka, orang-orang yang pandai memfitnah memperoleh pasaran baik. Orang yang ingin mengumbar nafsu memperoleh kesempatan menggunakan kedudukan dan kekuasaannya. Lebih-lebih bagi manusia-manusia yang beruang, dengan sogok dan suap bisa menghitam-putihkan orang lain. Dan celakanya pula, banyak pemimpin dan penguasa yang doyan sogok dan suap untuk dapat menumpuk harta benda dan kekayaan. Akibatnya yang sesungguhnya bersalah dan berdosa bisa hidup merdeka dan ongkang-ongkang kaki, orang yang tidak bersalah malah celaka. Rara Inten tak pandai mawas diri. Kebijaksanaan dan kebaikan Jaka Pekik jauh lebih banyak dibanding kebaikan yang pernah diberikan Rara Inten. Namun ia bisa menuduh Jaka Pekik, Pangeran Pekik, orang yang tak pandai membalas budi. Kapankah dunia ini terdapat kedamaian dan ketenteraman selama manusia-manusia masih saling berlomba melakukan perbuatan demi pribadi, tidak peduli merugikan ribuan manusia lain? Mendadak terdengarlah bentakan rara inten yang nyaring, dan tubuhnya sudah berkelebat cepat memasuki gelanggang. Manusia enak tak tahu malu main keroyok dan sewenang-wenang manusia macam kamu ini pantasnya dihajar mampus terang-terang plak tanda seru bangsat. Siapakah kau ini teriak Bima sambil menyabatkan goloknya, hayo, bukalah kedokmu, ayuh. Bima terpaksa melompat ke samping sambil menggerakkan tangan kirinya, guna mencengkeram ujung cambuk Rara Inten yang secara tiba-tiba telah menyelonong ke arah dada. Hai hik tiada yang dapat melarang aku mengenakan kedok, E.J. Rara Inten memang untuk dapat menyembunyikan wajahnya dari Bima dan Kunting, supaya tidak dapat mengenal, Rara Inten sudah memperoleh akal menutup mukanya dengan sapu tangan hingga yang tampak tinggal sepasang metu yang jeli di bawah naungan alis lentik. Masuknya Rara Inten dan membantunya, membuat jalur raga dapat bernapas lega. Sekarang dirinya terbebas dari keroyokan dan ia menghadapi lawan yang sama kerdilnya dengan dirinya. Rantai bajanya menyambar dahsyat ke depan, sambil berteriak, Nona, terima kasih atas bantuanmu. Walaupun aku belum kenal dengan Nona, namun aku si tua berjanji akan selalu mengingat kebaikanmu ini, hif-hik, tak usah banyak mulut, sobat. Robohkan lawanmu itu agak terbelalak jalur mendengar ucapan ini yang begitu lancang dan kurang ajar. Adakah patut sikap orang muda seperti ini terhadap orang yang lebih tua? Akan tetapi, sekalipun hatinya tidak senang, jalur agak tidak membuka mulut. Yang penting sekarang merobohkan lawan. Soal lain bisa diselesaikan nanti, tetapi pendeknya, ia takkan sudi direndahkan orang muda ketika itu. Danang, Danardono dan Nurianti gelisah sekali melihat munculnya perempuan yang berkedok dan bersenjata cambuk itu. Sebab begitu perempuan tersebut membela lawan, guru mereka segera berbalik terdesak. Lebih-lebih guru mereka yang jangkung, yang bernama Bima, tampak agak kesulitan dalam menghalau sambaran cambuk itu. Mereka menjadi amat khawatir sekali, tetapi sebaliknya untuk maju membantu mereka juga tidak berani. Mereka merasa sendiri bahwa tingkat mereka masih jauh di bawah para lawan itu. Kalau mereka memberanikan diri maju, tidak urung hanya akan menambah jumlah korban. Berdiam diri salah, maju pun salah. Mereka seperti cacing kepanasan, gelisah dan tubuh mereka menggigil. Kemudian mereka menjadi berjingkak kaget sekali ketika mendengar teriakan Bima yang mengaduh kesakitan. Plak, aduh, bangsat Bima terpaksa membabatkan goloknya untuk membalas, sambil tangan kirinya menggosok-gosok pantat. Ia tadi sudah merasa penjagaan dirinya amat rapat. Namun tahu-tahu ujung cambuk perempuan itu telah menghajar pantatnya sehingga pantatnya terasa pedih, sakit dan senut-senut. Lebih lagi ketika merasakan jarinya basah kakek ini sudah mencaci, karena pantatnya sekarang bocor darah titik. Hai hai hik, ketawa Rara Inten yang mengejek. Kalau aku tidak kasihan padamu, apakah engkau masih bernyawa Bima menggeram saking marahnya? Kemudian cacinya, bangsat, jahanam, setan alas, babi, kunyuk, mengapa kau curang memukul pantatku? Huh, hati-hati. Aku akan membalas membelek pantatmu yang besar, aduh, Sebelum selesai Bima mengucapkan kata-katanya, kakek ini sudah memekik lagi. Entah kira bagaimana Rara Inten bergerak, tahu-tahu ujung cambuk itu sudah menyambar dan memukul pantatnya lagi. Kalau tadi pantat kiri yang terluka, sekarang gilirannya pantat yang kanan. Rasanya nyeri bukan main, panas, nyilu dan cekot-cekot ditambah senut-senut. Haihik, jika mulutmu tidak aturan Nanti mulutmu yang akan mendapat giliran terpukul cambuku ini wajah Bina Merah Padam. Sungguh, ia gemas sekali. Mengapa perempuan muda ini pandai sekali menghindari sambaran goloknya? Seakan telah tahu lebih dahulu arah goloknya yang menyambar, hingga sambaran goloknya selalu luput. Sebaliknya, secara tepat cambuk perempuan itu menghajar tubuhnya. Di luar Taubima, bahwa rara inten sedikit banyak telah mengetahui rahasia ilmu golok perguruan sumbing. Maka, kalau perlu menghadapi dengan tangan kosong pun tidak akan kesulitan, tetapi ia memang tidak ingin mencelakakan tokoh sumbing ini sebab tidak mempunyai alasan untuk memusuhi. Kalau ia tidak bersenjata, ilmu tangan kosongnya yang bernama Cakar Setan itu justru amat berbahaya. Kakek Bima ini bisa keracunan tergores kuku jarinya. Kalau saja mulut Bima tidak terlalu lancang bicara tentang pantat, tentu Rara Inten sudah merasa puas melukai Bima pada satu tempat saja. Bagi seorang gadis suci seperti Rara Inten ini tentu akan tersinggung dan marah kalau ada orang berani menyebut bagian tubuhnya yang dianggap rahasia. Sebaliknya kalau Bima hanya mencaci maki, Kiranya Rara Inten masih dapat bersabar, karena caci maki itu merupakan luapan rasa penasaran kakek jangkung ini. Hajaran ujung cambuk yang melukai dua belah pantatnya itu menimbulkan rasa sakit, bukan main. Di samping itu, pantat yang sakit ini membuat pula gerakan kakinya terpengaruh. Hajaran itu cukup membuat Bima marah, tetapi juga tidak berani membuka mulut lagi. Sambaran cambuk lawan cepat tidak terduga. Timbulah kekhawatirannya kalau ancaman perempuan itu benar-benar terjadi. Apakah tidak berabe kalau mulutnya sampai bocor dan sakit dipergunakan untuk makan? Bima terus memainkan ilmu golok perguruannya dan memilih jurus-jurus yang paling ampuh, akan tetapi celakanya keampuhan ilmu goloknya itu seperti tidak berarti lagi menghadapi Rara Inten. Pertandingan antara Bima dengan Rara Inton kini ibarat seekor tikus menghadapi kucing. Berbeda dengan dua orang kerdil itu, baik Jaluraga maupun Kunting amat bernafsu untuk dapat mengalahkan lawan. Senjata rantai Jaluraga amat dahsyat menyambar, seakan-akan berubah menjadi dua ekor naga sedang marah. Sebaliknya, golok Kunting pun tidak dapat diremehkan, akan tetapi bagaimanapun. Kalau perkelahian ini terus berlangsung, tidak urung pihak Bima dan Kunting yang akan kalah. Sebab walaupun Rara Inten dikeroyok oleh Bima dan Kunting belum tentu kalah, mengingat bahwa Rara Inten telah mengetahui intisari ilmu golok sumbing. Tiba-tiba terdengar seruan nurianti yang kaget, ih, disusul Rara Inten meloncat menghindari sambaran angin yang kuat sekali ke arah punggungnya. Bima memperoleh kesempatan untuk bernapas dari desakan cambuk Rara Inten yang memang dahsyat titik akan tetapi untuk sejenak kakek ini berdiri terpaku dan terbelalak, melihat munculnya seekor harimau yang dapat berdiri seperti manusia. Harimau itu begitu membela Bima, sekarang sudah menerjang ke arah Rara Inten dengan tangan kosong. Sambaran angin tamparan dan pukulannya hebat sekali, Membuat Rara Intan yang bersenjata cambuk terpaksa meloncat ke sana kemari untuk menghindari, tetapi tiba-tiba kakek Bima ini terkekeh. "Hei, hei, hei, bikin kaget saja engkau, sobat!" Ternyata engkau seorang manusia pula yang berlindung dalam kulit macan. Setelah terkekeh dan mengucapkan kata-kata itu, Bima sudah menerjang ke arah jalur raga untuk membantu kakak seperguruannya, dan begitu Bima menerjang, mengeroyok. Dalam waktu singkat saja jalur terdesak lagi. Sesungguhnya jalur sudah amat payah. Desakan dan keroyokan dua orang kakek ini membuat Jayuraga gugup. Terang, ayuh, benturan golok bima hampir saja membuat senjatanya lepas dari tangan. Di saat kaget oleh benturan ini, tiba-tiba golok kunting sudah menyambar ke arah lehernya. Untuk membela diri terpaksa Jaluraga menjatuhkan diri lalu bergulingan di tanah tetapi mendadak jalur heran dan kaget, mendengar seruan kunting tertahan, dan tubuh si kerdil itu sudah terhuyung ke belakang. Ternyata secara tidak terduga, harimau yang tadi menyerang Rara Inten itu, sekarang berbalik membela jalur dan membuat kunting terhuyung. Melihat sepak terjang harimau yang aneh ini, Bima berteriak, hai sobat yang bersembunyi di balik kulit macan. Mengapa kau ini ingin membela kami, atau malah mau mengeroyok ketika itu Rara Inten menjadi amat penasaran sekali dapat didesak oleh sehari mau. Keangkuhan dan keganasannya kumat kembali. Mendadak ia sudah melengking nyaring sambil meloncat, disusul gerakan cambuknya untuk menghajar Bima. Kali ini ia tidak main-main lagi. Sambaran cambuknya apabila berhasil mengenai tubuh lawan, tentu lawan akan roboh dan terluka. Kep, Ayah Rara Inten berseru tertahan dan wajahnya pucat. Tidak terduga sama sekali, ujung cambuk yang sudah menyerang ke arah kepala Bima itu, tahu-tahu sudah tertangkap oleh tangan harimau. Ia mengerahkan tenaga untuk membetot, tetapi tidak bergeming sama sekali. Di saat itu, Bima menggunakan kesempatan. Ia sudah meloncat dan menyabatkan goloknya. Plak, ayah titik Bima berteriak kaget. Sebab tiba-tiba ujung cambuk Rara Inten telah memukul batang goloknya. Golok terpental menyeleweng dan kakek ini merasakan lengannya kesemutan. Terang tanda seru senjata rantai baja jaluraga yang sudah menyambar ke arah kepala kunting mendadak terpental. Jaluraga sendiri terhuyung kaget dan lengannya seperti lumpuh. Hampir saja senjatanya lepas dari tangan. Apa yang terjadi? Sebab tiba-tiba harimau itu sudah melesat seperti bisa terbang menyentil senjata Jaluraga dengan jari tangannya. Empat orang ini menjadi heran melihat tingkah laku harimau yang terkadang membela dan menyerang itu. Akan tetapi Rara Inten yang cerdik cepat dapat menduga bahwa harimau ini memang sengaja memamerkan kepandaiannya sehingga mereka berempat dimusuhi dan diajak bertanding. Ia menjadi penasaran. Kalau mengeroyok empat orang, masakah tidak dapat mengalahkan manusia yang bersembunyi di balik kulit harimau itu? Hem manusia sombong bentak Rara Inten. Kau menantang kami? Bagus. Paman Bima Paman Kunting dan Jaluraga. Mari kita bergabung dan menghajar manusia kurang ajar ini tanpa menunggu yang lain. Rara Inten yang sudah penasaran menerjang maju dengan cambuk hitamnya. Tartar -tar siut, Wut. Sambaran cambuk itu dibantu dengan pukulan dan cengkeraman tangan kiri. Yang lain pun sudah terpengaruh, kemudian menerjang pula mengeroyok si harimau. Si harimau tidak membuka mulut. Dan dengan gesitnya dan tetap bertangan kosong telah melayani sambaran senjata empat orang lawannya. Kiranya para pembaca sudah dapat menduga siapakah orang yang bersembunyi di balik kulit harimau ini yang bukan lain adalah Sindu. Sepak Terjang Sindu sekarang memang disebut aneh setelah ia mulai kembali di dunia ramai dan sudah berhasil meyakinkan ilmu sakti peninggalan Empu Supo. Aneh bagi orang yang belum dapat menyadari hidupnya, akan tetapi bagi Sindu sendiri yang sudah menyadari hidupnya apa yang dilakukan sesuai dengan bisikan jiwanya yang penuh kesadaran. Pandangan Sindu sekarang telah bebas dari segala ikatan tidak membenci, tidak mempunyai musuh, tetapi ingin mencintai setiap manusia setulusnya dan bukan untuk keuntungan pribadi. Namun di saat mengeroyok Sindu ini, tiba-tiba saja Bima dan Kunting mengalihkan sasarannya. Mereka hanya sebentar saja menyerang kepada Sindu, lalu beralih menyerang kepada Jaluraga karena dua orang ini berkeinginan sangat untuk segera dapat merampas kembali golok emas pusaka perguruan Sumbing. Sindu agak kaget melihat perubahan itu. Untung bahwa Sindu tidak lengah. Seperti kilat menyambar cepatnya, jari tangan Sindu telah menyentil golok lima dan Kunting. Golok terpental menyeleweng, membuat dua orang kakek ini kaget dan terhuyung ke belakang. Kesempatan baik ini tak disia-siakan oleh Jaluraga. Ia melompat panjang lalu melarikan diri secepat terbang. Bima dan Kunting kaget dan cemas. Mereka melompat untuk mengejar, tetapi terhalang oleh gerakan Sindu yang lebih cepat. Dengan golok masing-masing, Bima dan Kunting sudah menyerang Sindu. Golok Bima bergerak ke kiri, sedang golok Kunting ke arah kanan. Tiba-tiba, dua batang golok itu meliuk berlawanan arah, menyambar ke tubuh Sindu. Di saat itu, cambuk rara inten telah meledak-ledak di atas kepala Sindu kemudian menukik turun untuk menghajar pundak. Serangan bersama itu amat berbahaya. Sebab dilancarkan oleh tiga orang tokoh sakti sekaligus. Untuk menolong diri memang tidak gampang. Mendadak terdengar lengking nyaring sekali dari mulut sindu, yang berada di leher harimau. Bukan lengking biasa, tetapi lengking dari aji gelap ngampar. Pengaruhnya hebat sekali, membuat tiga orang pengeroyoknya terhuyung mundur, Tubuh menggigil dan jantung seperti diremas-remas. Mereka kaget sekali dan cepat melawan pengaruh aneh itu dengan mengerahkan hawa sakti dalam tubuh. Yang menderita adalah Danang, Danardono dan Nuryanti. Tiga orang murid sumbing ini mendadak jatuh terduduk, karena jantung mereka seperti mau meloncat dan kepala berdenyutan pening sekali. Ketika Bima, Kunting dan Rara Intan telah berhasil melawan pengaruh aneh itu, mereka terbelalak kaget. Sebab orang yang bersembunyi di dalam kulit harimau tadi telah tidak nampak batang hidungnya lagi. Kegagalannya menangkap pencuri golok pusaka yang tadi sudah hampir dapat mereka kalahkan membuat Kakek Lima dan Kunting marah sekali. Semua yang terjadi adalah gara-gara dari perempuan berkedok ini. Maka sekarang segala kemarahan mereka ditujukan kepada Rara Inten. Bangsat perempuan yang lancang, bentak lima lantang. Akibat kelancanganmu, engkau telah menggagalkan usaha kami untuk menangkap pencuri golok pusaka perguruan kami. Huh, janganlah engkau bersembunyi di belakang kedok, kenalkan namamu, dan engkau adalah musuh dari perguruan sumbing. Kaget juga, Rara Inten mendengar itu. Ia menjadi sadar kalau begitu, Jaluraga telah mencuri golok pusaka perguruan sumbing. Memang tidak enak apabila dirinya harus bermusuhan dengan perguruan Sumbing, yang mempunyai banyak murid dan tokoh sakti itu. Sekalipun dirinya sakti mandraguna, hidupnya takkan dapat tenteram lagi akibatnya. Tentu saja Rara Inten bukanlah perempuan bodoh. Ia makin tidak berani memperkenalkan nama dan wajahnya. Di samping itu, kalau orang lain yang melakukan perbuatan macam ini, tentu akan mengakui kelancangannya dan minta maaf. Akan tetapi Rara Inten tidak. Perempuan ini malah menjadi tersinggung. Hal ini telah sesuai dengan wataknya yang angkuh, tinggi hati dan merasa benar sendiri, ia mempunyai alasan sendiri mengapa tadi ia mencampuri urusan itu. Sahutnya dingin, hem, siapa yang mau peduli tentang pencurian dalam perguruanmu? Itu adalah urusanmu sendiri dan salahmu sendiri pula mempunyai benda sampai bisa dicuri orang Aku tadi bertindak dan membela dia, karena dia salah seorang sahabatku dan aku melihat terjadinya peristiwa yang memalukan dan tidak adil Apa yang memalukan dan tidak adil bentak kunting sambil mendelik Hihihik, engkau masih bertanya ejek rara in pendingin kamu orang-orang tua, mengapa tidak malu mengeroyok kurang ajar engkau Bima Geram? Kami bernama Bima dan Kunting. Selama hidup kami tidak pernah terpisah, ibarat dua tubuh satu nyawa. Maka sejak dahulu, kami selalu berdua apabila berhadapan dengan musuh. Mengapa engkau menuduh kami mengeroyok? Huh, engkau orang muda yang lancang mulut, apakah sang kamu kami takut menghadapi engkau? Hai hai hik, Apakah sang kamu, jika kamu mengeroyok aku, kamu dapat menang? Kalau tidak, percaya boleh kita coba. Apabila dalam sepuluh jurus aku tidak dapat mengalahkan kamu, hem, aku akan berlutut di depanmu sambil menyembah seratus kali bangsat muda yang sombong. Kau berani bermulut besar di depan kami, huh? Aku ingin melihat sampai di mana kesanggupanmu melawan kami hampir berbareng Bima dan Kunting telah menerjang maju membabatkan goloknya. Golok si jangkung menyambar ke leher, adapun golok si kerdil menyambar ke kaki dari arah yang berlawanan. Dua batang golok ini akan segera berubah arah kalau sambarannya luput. Kemudian dia disusul dengan serangan tangan kiri maupun tendangan kaki. Rara Inten menghadapi dua orang kakek ini dengan tenang dan bibir menyungging senyum. Ia tahu benar bahwa Golok Bima menyerang menurutkan aliran waktu, artinya akan selalu bergerak ke arah kanan. Adapun Golok Kunting akan bergerak berlawanan arah. Rara Inten sudah melompat mundur kemudian menggerakkan cambuknya meledak dua kali di udara. Tar tar, siut siut. Kering terang, Bima, dan Kunting terpaksa berlompatan mundur dengan wajah agak pucat guna menghindarkan diri dari sambaran cambuk hitam itu. Dua orang kakek ini terkejut sekali. Mengapa golok mereka sampai dapat berbenturan sendiri? Seakan cambuk itu menerbitkan kekuatan mujijat yang sulit dilawan, akan tetapi mereka adalah tokoh tua perguruan sumbing. Mereka mempunyai harga diri yang takkan sudi dihina orang muda. Maka sambil menggeram keras, dua orang kakek ini menerjang maju lagi. Golok mereka berputaran dan berdesing menerbitkan angin yang cukup dahsyat. Akan tetapi Rara Inten tersenyum mengejek. Ia mengerti bahwa putaran golok tersebut merupakan tabir guna melakukan serangan mendadak. Golok lima yang selalu berputar ke kanan akan menyambar bagian atas kemudian membabat turun dan menyerang bagian tengah. Adapun gerakan golok kunting bergerak ke kiri membabat kaki diikuti gerakan membabat ke atas. Dengan begitu lawan yang kurang waspada, tubuhnya akan menjadi terbelah empat. Rara Inten melompat pendek menghindarkan sambaran golok kunting, sedang tangan kiri cepat luar biasa sudah menangkis batang golok. Secepat kilat cambuknya bergerak memukul batang golok kunting yang menyambar ke atas, Dibarengi cengkeraman tangan kiri ke arah pergelangan tangan Bima. Dua orang kakek itu terpaksa menarik kembali senjata masing-masing, akan tetapi mendadak dua orang kakek itu memekik kaget dan pucat, sebab tahu-tahu golok mereka telah lepas dan lengan mereka seperti lumpuh. Untung sekali Rara Inten memang tidak bermaksud mencelakakan Bima dan Kunting. Setelah golok dua orang kakek itu runtuh ke tanah, Rara Intan melompat mundur sambil menyimpan cambuknya. "Perempuan ini," tertawa terkekeh mengejek, "hehe, bagaimanakah sekarang? Apakah kamu masih bernyawa lagi? Jika aku mau menurunkan tangan maut gemetar tubuh dua orang kakek ini saking marah dan penasaran, mereka tidak kuasa membuka mulut, hanya sepasang mati mereka mendelik tak berkedip. Hai, hai, hik! Sekarang sudah selesai urusanku, selamat tinggal." Tunggu tanda seru teriak Bima tiba-tiba. Apalagi buka kedokmu dan perkenalkan namamu. Agar kelak kemudian hari, kami bisa mengadakan perhitungan, adi bentak kunting tiba-tiba. Tidak perlu banyak mulut. Kalah ya kalah? Mari kita pergi. Bima amat setia dan patuh kepada kakak seperguruannya ini. Ia tidak membuka mulut lagi, lalu mengikuti langkah kakaknya yang meninggalkan tempat itu. Rara Intan terkekeh, sesaat kemudian berkelebat pergi. Guru teriak, nurianti sambil mengejar guru mereka, diikuti oleh Danang dan Danar Jono. Bima mengibaskan tangannya, "Bentaknya, sudahlah, jangan kamu mengganggu kami." Tiga orang murid itu melompat dan menghadang, kemudian berlutut di depan dua orang kakek itu. Kata Danang, "Guru, murid mohon petunjuk." Sudahlah, bentak Bima memotong kata-kata muridnya yang belum selesai. Kami mau pulang ke Sumbing. Kamu mau ikut? Boleh ikut? Tidak mau? Boleh pergi dengan bebas. Tiga orang murid ini mengerti bahwa guru mereka sedang sedih dan penasaran akibat kekalahannya melawan perempuan berkedok tadi. Saking malu. Maka dua orang guru mereka ini tidak lagi berminat untuk melanjutkan usaha mencari dan menangkap pencuri golok pusaka itu. Di antara tiga orang murid ini, Nurian lah yang paling disayang dan dikasihi guru mereka. Untuk meredakan penasaran gurunya itu, Nurianti cepat berkata, guru pernah memberi nasihat kepada murid, bahwa orang yang berkelahi hanya mempunyai dua kemungkinan saja, kalau tidak kalah tentu menang. Kalau demikian halnya, Guru, mengapa terjadinya peristiwa yang tadi, Guru tampak masgul dan tidak senang? Guru, kita mempunyai tugas penting untuk menemukan kembali golok pusaka perguruan. Bagaimanakah jadinya dengan kami, apabila Guru tidak sedia memberi petunjuk yang murid perlukan itu? Mendengar ucapan muridnya yang perempuan ini, tiba-tiba kunting terkekeh. Ia mengibaskan tangannya, membuat tiga orang murid yang masih berlutut itu terangkat bangkit. Lalu sambil menepuk-nepuk pundak Nurianti, kakek ini berkata, anakku, engkau benar. Ya, maafkan gurumu yang gelap pikir setelah menghadapi kegagalan tadi. Hem, apa harus dikata justru memang sudah kehendak dunia harus begini jadinya? Benar, kau benar orang yang berkelahi kalau tidak menang tentu kalah. Hahaha petunjukku yang perlu kamu perhatikan, sekarang kamu meneruskan tugas untuk menangkap pencuri itu hidup atau mati dan merebut kembali golok pusaka. Nama baik perguruan lebih berharga daripada nyawa. Hem, aku akan gembira sekali bahwa murid-muridku sedia mengorbankan nyawa dalam usaha membela nama baik perguruan. Kunting berhenti. Sesaat kemudian terusnya, kita telah tahu orang yang mencuri itu. Aku akan pulang ke Sumbing untuk berunding dengan ketua, tindakan apa yang harus kita lakukan untuk menghadapi pencuri yang bernama Jaluraga itu, Kunting berhenti lagi dan menghela napas pendek. Lalu terusnya, anakku, tetapi kamu harus berhati-hati menghadapi pencuri itu. Jelas bahwa kamu bertiga takkan mampu menghadapi mereka. Maka janganlah kamu mengorbankan nyawa yang sia-sia, murid mengerti? Sahut mereka hampir berbareng. Nah, sekarang kami akan pulang. Laksanakan tugasmu sebaik-baiknya, sesudah itu, Bima dan Kunting melangkah pergi. Tiga orang murid itu memberikan hormatnya, kemudian mereka menghela nafas. Kakang, Nuryanti memulai, sungguh sayang sekali bahwa sejak kita berpisah, tidak lagi dapat bertemu adik titik sari ningsih. Kalau saja dia ada, Aku percaya pencuri itu sudah bisa ditangkap, ya, aku menjadi khawatir tentang dia, sahut danang yang diam-diam mencintai gadis perkasa nu. Ahaha, kasihan juga dia, yang telah lama merindukan ayah bundanya, namun ternyata ayah bundanya sudah tiada lagi. Kalau dia terlalu terpukul oleh peristiwa itu, mengapa Nurianti bertanya, ketika melihat wajah kakaknya berubah pucat? Hem, aku khawatir kalau pukulan itu membuat dia putus harapan dan membunuh diri. Ih, tidak mungkin bantah Nuryanti cepat. Dia telah terdidik oleh gurunya yang sakti. Aku percaya diatakan sempit pikiran seperti itu. Hem, sebaiknya kita pergi sambil berusaha mencari dia. Aku percaya bahwa dia akan dapat membantu kita. Kemudian tiga orang murid sumbing ini melangkah pergi. Namun bicara memang gampang pelaksanaannya yang sulit. Hal ini sama gampangnya dengan mencela orang. Akan tetapi yang bisa mencela itu belum tentu dapat berbuat lebih baik dan menghasilkan sesuatu yang lebih berguna bagi masyarakat, bangsa dan negara. Sebab orang yang mencela belum tentu diikuti oleh sikap dan iktikat baik. Biasanya orang mencela didorong oleh rasa iri hati dan nafsu keinginan untuk pribadi. Gampangnya memang begitu. Tetapi orang yang pandai mencela dan iri hati ini membuktikan jiwanya kerdil. Jiwa kintel manusia yang sadar akan hidupnya akan menjauhkan diri dari sikap seperti itu. Dalam jiwanya dipenuhi oleh tanggung jawab, tidak kenal iri hati, dan akan berbuat sesuatu yang menguntungkan masyarakat tanpa prasangka apapun, sesuatu karya dan hasil perbuatan. Yang berhak menilai adalah orang lain, pandang matuk kita sekarang kita alihkan ke Surabaya. Pangeran Pekik bersama istrinya, Ratu Wandansari, menerima kedatangan utusan Mataram itu dengan senang hati. Suami istri itu duduk berdampingan. Ratu Wandansari memangku puterinya yang mungil, baru berusia beberapa bulan. Suami istri itu sungguh merupakan pasangan yang setimpal. Pangeran Pekik sekarang makin tampak tampan setelah menghentikan kesukaannya yang berkelana. Adapun Ratu Handan Sari juga semakin nampak jelita. Dahulu ketika Ratu Handan Sari masih suka berkelana pula, sering sekali tidak sempat untuk menghias diri. Sekarang putri ini, yang mempunyai banyak hamba sahaya, mempunyai kesempatan yang luas sekali untuk menghias diri dan mengenakan pakaian yang indah-indah. Maka suami istri ini merupakan pasangan yang amat rukun dan saling mengerti. Lebih-lebih sekarang, setelah Ratu Handan Sari sudah menjadi seorang ibu, tidak mengherankan kalau kerukunan pangeran pekik dan Ratu Handan Sari ini menjadi teladan para kawula. Menjadi contoh, kenyataannya memang di samping sebagai seorang puteri yang jelita, Ratu Handan Sari seorang yang cerdik dan setia. Itulah sebabnya maka setiap persoalan, Pangeran Pekik selalu minta pendapat istrinya. Dan menghadapi perintah Ingkang Sinuhun Sultan Agung ini pun, ia segera memberikan surat itu kepada istrinya. Oleh Ratu Handan Sari surat itu dibaca dengan teliti. Sejenak kemudian, sambil mengembalikan surat itu kepada Pangeran Pekik, ia berkata, Paman Mandurorejo, Paman Uposonto dan Paman Hestiwiro. Sekarang, bagi kalian bersama pasukan, beristirahatlah dahulu. Berilah kesempatan untuk merundingkan masalah ini barang dua hari kemudian, kalian boleh kembali ke Mataram sambil membawa surat balasan Kang Mas Pekik. Ya, memang sebaiknya kalian lekas istirahat agar keletihan selama perjalanan pulih kembali. Untuk itu, telah disediakan tempat bagi kalian bersama pasukan, sambung Pangeran Pekik. Tiada lain hamba hanya mengucapkan terima kasih, Gusti," sahut Adipati Mandurorejo yang mewakili semua rombongannya. Tetapi, eh, tiba-tiba Ratuau dan Sari berkata lagi, "Apakah selama dalam perjalanan tiada sesuatu yang mengganggu kalian?" Ada mendadak terdengar seruan yang nyaring dari deretan rombongan yang duduk di belakang. Adipati Mandurorejo, Adipati Uposonto dan Hestiwiro memalingkan muka dengan alis berkerut. Siapakah orang di belakang yang berani membuka mulut itu? Namun tiga orang tokoh Mataram ini tak jadi marah ketika melihat bahwa yang berseru tadi, Pangeran Pekik dan Ratu Handansari pun merasa heran mendengar seruan itu. Suami istri ini mengamati ke arah Reksogati. "Ai, kau kau Paman Reksogati, Ratu Handansari tergagap saking hampir tak percaya akan pandang matanya sendiri. Kau Paman Reksogati" Majulah kemari, sambil memondong putrinya, Ratuan dan Sari bangkit berdiri. Demikian pula Pangeran Pekik. Atas perintah Ratuan dan Sari itu, Reksogati sudah maju. Kakek Reksogati maju menggunakan lutut. Baik Pangeran Pekik maupun Ratuan dan Sari terbelalak menyaksikan keadaan tokoh pengawal Mataram yang sudah banyak jasanya itu. Air, Ratuan dan Sari maju selangkah sambil berseru tertahan. Mengapa kau reksogati? Mengapa lenganmu buntung pula pangeran pekik yang terkenal sebagai seorang satria berhati emas itu mengerutkan alis, hatinya ternyuh melihat orang yang sudah cacat buntung itu. Katanya perlahan, hem, siapakah yang sudah menyiksamu seperti ini bagaimanapun, Reksogati merasa malu sekali kalau memberi keterangan bahwa yang membuntungi adalah murid adik seperguruannya sendiri. Sebab pengakuan itu, menurut perasaan kakek ini, akan menurutkan derajat dan martabatnya. Seorang perempuan muda, sahut reksogati. Ayah perempuan muda? Apakah, apakah Rara Inten kalau Ratu Han dan Sari cepat menduga bahwa yang melakukan perbuatan ini Rara Inten memang masuk akal? Sebab Ratu Han dan Sari beranggapan bahwa hanya Rara Inten sajalah mungkin yang sanggup mengalahkan reksogati dan sanggup membuntungi orang ini. Ratuan dan Sari sudah cukup kenal akan tabiat Rara Inten yang memang ganas. Bukan Gusti, ah, adakah perempuan muda lain yang lebih tinggi kepandaiannya dengan Rara Inten Ratuan dan Sari menjadi haran? Apakah perempuan itu bajunya kuning? Tanya Pangeran Pekik. Kalau Pangeran Pekik menduga demikian, memang ada alasannya pula. Ia segera teringat peristiwa beberapa tahun yang lalu di Pondok Beligo. Ketika itu ayah angkatnya, juga gurunya, yang bernama Kreti Windu, telah diancam keselamatannya oleh Rara Inten. Ketika itu dirinya sendiri merasa tak sanggup untuk menyelamatkan ayahnya dari ancaman maut. Tiba-tiba muncullah seorang gadis baju kuning, dengan gerakannya yang gesit tak terduga, berhasil menyelamatkan nyawa ayahnya, bacalah Ratu Wan dan Sari. Bukan Gusti, sahut Reksogati. Airh! Kalau bukan dia, lalu siapa pangeran pekik heran? Hamba, hamba tidak tahu, sahut reksogati tidak lancar. Mendadak terdengar suara ketawa Hestiwiro yang terkekeh, disusul sindirannya, hei hei hei, mengapa kau berani berdusta di depan Gusti Pangeran Pekik dan Gusti Kangjeng Ratu Ahaha, kau, mengapa ikut campur desis Reksogati kurang senang dan menjadi malu? Hai hai Mengapa engkau menyembunyikan sesuatu terhadap aku? Tuhan dan Sari tertawa, akan tetapi kata-katanya mengandung teguran. Sebagai akibat kelancangan Hesti Wiro ini, terpaksa kakek ini tak lagi dapat membohong. Dengan terpaksa memberi keterangan sejujurnya. Bahwa dirinya kalah melawan seorang gadis, murid adik seperguruan sendiri, yang bernama Sindu. Apa suami istri itu terbelalak kaget, hampir tidak percaya. Aneh desis pangeran pekik. Mengapa bisa terjadi, murid adik seperguruan sendiri bisa mengalahkan paman ratuhan dan sari yang cerdik itu pun merasa heran pula. Sebab biasanya seorang adik seperguruan, takkan mungkin menang melawan kakak seperguruan. Lebih-lebih muridnya, yang merupakan kemenakannya, sungguh sulit dipercaya. Karena keterangannya dianggap aneh itu, maka dengan terpaksa Reksogati menceritakan apa yang sudah agak lama terjadi. Seperti di dalam buku Kisah Si Pedang Buntung telah diceritakan bahwa Reksogati dan Sawung Rana berusaha menangkap Sindu secara paksa karena dianggap telah mengkhianati tugas kewajibannya. Namun ternyata ketika mereka bertempur, mereka dikalahkan. Akibat kegagalan mereka itu membuat mereka malu kembali ke Mataram. Pangeran Pekik maupun Ratuhan dan Sari mengangguk-angguk. Suami istri ini diam-diam merasa heran. Kira-kira dua tahun yang lalu, Sindu muncul di Mataram, menghadap kepada mereka. Tetapi waktu itu Sindu tidak bicara tentang itu. Malah kemudian Sindu tidak mau ketinggalan ikut memperkuat pasukan Mataram dan Surabaya untuk melindungi keselamatan mereka. Boyong ke Surabaya. Hem masih muda sudah ganas, sampai hati membuntungi ua perguruannya sendiri desis pangeran pekik tidak senang. Kemudian Adipati Surabaya ini maju memeriksa luka lengan Reksogati yang belum sembuh. Sebagai seorang ahli dalam bidang ketabiban, tentu saja ia pandai sekali mengobati orang. Ia mengangguk-angguk bahwa pertolongan pertama yang diberikan sudah benar. Obat yang dibubuhkan merupakan obat yang manjur untuk menghentikan keluarnya darah dan mencegah bengkak. Akan tetapi obat ini, untuk penyembuhan masih kurang tepat. Untuk itu, ia cepat menulis resep untuk membuat obat yang manjur, agar luka reksogati cepat sembuh. Resep itu diberikan kepada seorang hamba Surabaya cari dan belilah ramuan obat yang sudah aku tulis ini. Tumbuk halus, kemudian campur dengan air matang supaya menjadi cairan kental. Setelah siap, langsung berikan kepada paman Reksogati ini, hamba itu mengiakan. Setelah memberikan sembahnya, segera pergi. Reksogati gembira. Ia memang sudah mendengar pula akan kepintaran pangeran pekik mengobati segala macam penyakit. Ratuan dan Sari mengulung senyum. Bukan saja terhadap pemberian resep untuk pemikinan obat luka, tetapi juga tentang ucapannya tadi yang mengatakan masih muda sudah ganas. Suaminya ini sejak dulu sulit dicela sepak terjangnya. Yang gampang melupakan kesalahan orang sabar, mengalah dan memberi maaf. Belum pernah suaminya membunuh orang secara sengaja. Biasanya orang yang semula memusuhi akan menjadi tunduk dan menjadi sahabat. Ia belum melupakan peristiwa di Gunung Arjuna di mana pangeran Pekik Jaka Pekik dikeroyok oleh beberapa tokoh sakti, namun akhirnya para tokoh itu kemudian menjadi sahabat-sahabatnya yang setia. Bahkan Jaka Pekik oleh pengarang yang sama, Raksugati, biarlah paman istirahat di Surabaya sampai sembuh, kata Ratu Wan dan Sari. Suamiku adalah tabib yang termasyhur, "Ih, seru! Pangeran Pekik tertahan!" kemudian sambil tersenyum, ia berkata, "Dia jeng." Aku menjadi malu, hai -hik, mengapa malu? Siapa yang dapat membantah kemasyhuran nama Kang Mas sebagai tabib bantah Ratu Wan dan Sari? Kelak setelah sembuh, kembalimu ke Mataram akan aku sertakan sepucuk surat untuk Kang Mas Sultan Agung, terima kasih, Gusti, sahut Reksogati. Diam-diam kakek ini gembira. Dia dapat menduga tentang maksud Ratu Wan dan Sari menyertakan surat itu. Besar harapan dia, bahwa Ratu sari akan memintakan hadiah atas jasa-jasanya selama ini. Dugaan kakek ini memang benar. Ratu sari yang merasa kasihan kepada Reksogati yang sudah menjadi cacat, akan mohon kepada Sultan Agung, supaya dia dibebaskan dari tugas dengan hormat. Dan sebagai balas jasa kepada orang ini, akan dimintakan pula hadiah tanah dan harta benda. Guna bekal hidup di hari tua mereka, mereka semua telah diizinkan untuk bubaran dan menuju tempat istirahat yang telah disediakan. Pangeran Pekik dan Ratu dan Sari segera pula masuk ke dalam rumah besar. Seorang hamba segera diutus untuk memanggil Madu Bala Yoga Suara dan Patih Surabaya. Tiga orang tokoh itu akan diajak membicarakan perintah Sultan Agung. Tak lama kemudian Yoga Suara, Madubala dan Patih Surabaya sudah datang menghadap hampir bersamaan. Mereka diterima suami istri ini dengan wajah berseri dan bibir tersenyum. Aku ingin bicara dengan kalian sehubungan dengan datangnya utusan Kang Mas Sultan Agung, kata Ratu dan Sari mendahului suaminya, ada, surati haha, ngacau saja, pangeran pekik heran dan memalingkan mukanya, ada apa? Siapa yang ngacau hai hikra Tuhan dan sari ketawa? Putrimu inilah yang ngacau. Ibunya sedang akan bicara penting dia malah bikin basah kainku, pangeran pekik tertawa. Demikian pula tiga orang tokoh itu, tak kuasa menahan rasa geli. Ratuan dan Sari segera memanggil salah seorang hamba. Putrinya diberikan, agar pembicaraan ini tidak terganggu. Putri ini Kelak kemudian hari setelah dewasa, kawin dengan putra Sultan Agung yang telah diangkat sebagai putra mahkota. Setelah Sultan Agung wafat, putra mahkota ini menggantikan tahta kerajaan dengan gelar Sunan Amangkurat I Mari, aku lanjutkan kataku, Ratuan dan Sari melanjutkan, Kang Mas Pekik telah menerima surat dari Kang Mas Sultan Agung. Isinya, memerintahkan kepada Kang Mas Pekik agar selekasnya menggempur giri. Bagaimanakah menurut pendapat kalian tiga orang ini tidak cepat menjawab? Mereka sedang berpikir. Akan tetapi, tiba-tiba Madubala membuka mulut, Gusti Kanjeng Ratu, sejak dahulu merupakan putri cerdik. Hamba bertiga ini takkan mungkin menang melawan kecerdikan paduka. Maka kiranya lebih patut Apabila Paduka sajalah yang memutuskan dan merintahkan, "Guru, ah, mengapa kau bicara begitu?" Aku lebih suka kalian memberikan pendapatmu semenjak masih perawan. Sampai juga sekarang, Ratu sari tidak merubah panggilan yang kepada Madubala dengan panggilan guru. Hal itu mempunyai sejarah sendiri pula, sebab ketika Madubala mengabdi di Mataram, ia diangkat sebagai Guru Ratu sari. Namun ternyata pendapat Madubala ini disokong oleh yang lain. Kata Yoga Suara, hamba setuju pendapat Madubala, Gusti, bersambung jelit enam.